Selamat Hari Sabat buat seluruh pemirsa Hop Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Saat ini senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara dan saudari, meskipun hanya melalui saluran Hop Channel Indonesia. Mengapa? Karena kita yakin hari ini kita satu minggu lagi lebih dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin, saudara-saudara. Renungan saya, saya beri judul, Who am I? Siapakah saya? Beauty Fulton Jasin, seorang bishop dari gereja katolik di New York City, dia mengatakan bahwa di surga nanti, akan ada tiga kejutan. Yang pertama adalah kita terkejut karena kita akan bertemu dengan orang yang tidak pernah kita sangka ternyata ada di surga. Yang kedua, kita terkejut oleh karena orang yang kita sangka ada di surga tidak kita temukan. Dan yang ketiga adalah... Kita terkejut, oleh karena kita kaget. Ya, diri kita sendiri ada dalam kerajaan surga. Para pemirsa, Hope Channel Indonesia, kita tidak perlu menunggu sampai di surga untuk menyaksikan kejutan-kejutan itu. Di dunia saat ini pun sudah ada banyak kejutan. Mari kita tengok ke belakang, ketika kita berada. Di sekolah lanjutan pertama atau lanjutan atas, lalu kita lihat teman-teman kita. Sesudah beberapa tahun kita melakukan reuni, kita terkejut. Oleh karena kita menyaksikan ada rekan-rekan kita yang ketika bersekolah dulu memiliki prestasi yang luar biasa tetapi bekerja biasa-biasa saja. Kita menyaksikan ada rekan-rekan kita yang prestasinya. Biasa-biasa saja, bahkan ketika bersekolah sangat bandel, banyak bolosnya, banyak nyonteknya, tetapi di kemudian hari menjadi pimpinan perusahaan, pengusaha yang sukses, bahkan pemilik perusahaan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ketika kita di SMA, kemudian saat ini sudah bekerja, sudah berusia tua. Coba kita pikir-pikir kembali, ada berapa banyak mimpi kita di masa itu yang menjadi kenyataan saat ini. Bisa saja waktu kita bersekolah, kita melanjutkan pendidikan, pekerjaan kita, tempat kita bekerja, pasangan hidup kita saat ini, jumlah keturunan yang kita miliki, rumah atau tempat tinggal kita bahkan ketika kita sudah memasuki masa pensiun, masa tua, bagaimana kondisi kita saat ini dibandingkan dengan mimpi kita di masa lalu? Bila faktanya ada gap antara harapan dan kenyataan. Bagaimana respon saya dan saudara-saudara? Pemirsa, Hope Channel Indonesia Ketika kita melihat ada gap antara harapan dan kenyataan dalam hidup kita, respon kita apa? Senang, bahagia, kecewa, menerima pasrah atau putus asa. Masa bodoh, biarkan saja mengalir seperti air, atau barangkali kita tidak terima. Kita berontak, kita salahkan orang lain, kita salahkan guru kita. Saudara kita, teman-teman kita, atau bahkan orang tua kita, atau bahkan mungkin kita kemudian menyalahkan Tuhan, bahkan akhirnya kita memilih tidak setia lagi kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kenyataan kita saat ini tidak selalu sesuai dengan mimpi atau harapan kita di masa yang lalu? Saya coba cari di Google untuk mencari jawaban, dan saya terima. Saya coba rangkumkan, ada lima jawaban, ada yang mengatakan, "Wah, oh, karena hidup memang selalu begitu. Apa yang diinginkan sangat jauh berbeda dengan kenyataan, sehingga solusinya jangan menaruh harapan terlalu tinggi, supaya kita tidak kecewa berat." Ada yang mengatakan, "Kita hidup di dunia ini untuk lulus." dari satu ujian ke ujian selanjutnya. Sehingga solusinya setiap ada masalah, sikapi saja dengan baik. Lalu ada yang katakan, harapan dan rencana kita itu penuh dengan flaw, kekurangan, cacat, ketidaksempurnaan. Sehingga solusinya adalah just enjoy the ride. Nikmatilah. Terima saja. Lalu ada yang katakan, oh karena itu kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi apa yang kita harapkan itu sebenarnya hanya respon kepada orang lain. Kita bersaing untuk memiliki rumah, memiliki mobil. Ketika ada teman kita yang menikah dan kita belum menikah, kita memilih untuk menikah meskipun kita belum siap. Ada yang sudah menjadi pimpinan perusahaan sehingga kita terdorong untuk mengejarnya. Golnya hanya satu adalah mengalahkan orang lain. Sehingga solusinya adalah berdamailah dengan diri sendiri. Lalu ada yang katakan, wah karena kita terlalu berambisi. Sehingga solusinya, mari kita sadar dengan diri kita sendiri. Nah bagaimana dengan versi Alkitab? Kekita kita melihat ada gap antara kenyataan dan harapan. Kita lihat di dalam Amsal 16, ayat 1 sampai 33. Dan di kitab Yesaya, pasal 55, ayat 6 sampai 13. Kedua pasal ini menginfokan bahwa sebagai manusia kita banyak keterbatasan. Apalagi kita sedang menjalani kehidupan di atas dunia yang penuh dosa ini. Betapa hebatnya kita, kita memiliki keterbatasan untuk merancang masa depan kita. Bahkan untuk hari esok sekalipun. Mari kita lihat beberapa ayat dalam dua pasal ini. Amsal 16 ayat 1 mengatakan apa? Manusia kita dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawabannya itu tetap berasal dari Tuhan. Ayat 2, Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 16 ayat 9 mengatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 33 Undi dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusannya tetap berasal dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Dengan membaca kedua pasal ini, kita pun menyadari bahwa ternyata hidup kita ini tidak bisa diatur oleh diri kita. Mari kita lihat contoh kuasa Allah menata hidup: satu dari tokoh dunia dan kedua dari tokoh Alkitab. Tokoh dunia saya tampilkan seorang yang bernama. Barack Obama. Kita semua pasti kenal beliau. Presiden Amerika Serikat ke-44 saat berusia 48 tahun. Dia adalah orang Afrika Amerika Serikat yang pertama menjadi presiden di Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung dua periode dari tahun 2009 sampai 2017. Beliau lahir di Honolulu, Hawaii pada tanggal 4 Agustus 1961. Keturunan dari campuran Amerika Kenya. Ayahnya Barack Obama senior menikah dengan seorang wanita Amerika bernama N Dunham. Mereka kemudian menikah dan ketika Obama dilahirkan, dua tahun sesudah dia lahir, ayah dan ibunya ini bercerai. Obama dibesarkan dari keluarga A Broken Home ibunya Andunham kemudian menikah lagi dengan seorang pria Indonesia bernama Lolo Sutoro. Kemudian keluarga ini memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Dan saat di Indonesia lah, di masa kecil Obama sempat menikmati pendidikan di Jakarta, termasuk di SD Negeri Menteng 01. Kemudian dengan beberapa pertimbangan, kemudian ibunya karena khawatir dengan kondisi putranya dia memutuskan Obama dia kirim kembali ke Hawaii untuk tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Di Hawaii, Obama kemudian melanjutkan pendidikan di Punahou School dengan bantuan beasiswa. Kemudian tahun 1979, dia menjadi mahasiswa di Occidental College di Los Angeles. Hanya dua tahun di college ini, kemudian Obama harus pindah ke Columbia University di New York dan tahun 1983 dia lulus dalam ilmu politik. Sesudah dia lulus dalam kurun waktu tujuh tahun, dia bekerja di New York City. Kemudian menjadi penyelenggara komunitas di Southside Chicago. Tugasnya adalah berkoordinasi dengan gereja-gereja untuk memperbaiki kondisi perumahan dan melakukan program pelatihan kerja untuk komunitas yang menjadi korban musibah. Tahun 1988, dia ke Boston, ke Harvard Law School dan bergabung dengan firma hukum yang kecil. Dia mengkhususkan diri dalam pembelaan hak-hak sipil. Lalu di tahun 1990, bulan Februari, Obama ini terpilih menjadi editor Afrika-Amerika yang pertama dari Harvard Law Review. Obama adalah seorang penganut Agama Kristen Protestan. Pada tanggal 3 Oktober 1992, Obama menikah dengan seorang wanita bernama Michelle, seorang lawyer tamatan dari Harvard Law School. Tahun 1996, Obama terpilih menjadi anggota Senat Illinois. Kemudian di tahun 1998 dan 2001, keluarga ini dikaruniai dua orang putri. Putri pertama bernama Malia dan putri yang kedua bernama Sasa. Pada tahun 2004, Obama ini terpilih masuk dalam Senat Amerika Serikat. Dan empat tahun kemudian, dia dinominasikan menjadi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Dan kita tahu bersama, 20 Januari 2009, Obama dilantik menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-44 berpasangan dengan wakil presidennya saat itu, Joe Biden yang saat ini kita tahu adalah presiden Amerika Serikat ke-46. Di tahun yang sama 2009, Obama menjadi pemenang Hadiah Nobel di bidang perdamaian oleh karena memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap dunia tanpa senjata nuklir. Dan di tahun 2013 bulan Januari, Obama dilantik lagi untuk kedua kalinya menjadi Presiden Amerika Serikat periode yang kedua. Pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kalau kita melihat riwayat hidup dari seorang Barack Obama, kita pasti terkejut karena dia datang dari keluarga broken home. Keluarga yang tidak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin negara adidaya. Tapi kemudian, di kemudian hari, dia menjadi Presiden Amerika Serikat dari satu negara superpower. Mari kita lihat contoh kuasa Allah dalam menata hidup seorang tokoh Alkitab. Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang nelayan dari Bethsaida, daerah utara dari Danau Galilea. Dia lahir sekitar tahun 1 sesudah Masehi dan dia meninggal pada tahun 67 sesudah Masehi. Dia mengaku bahwa dia adalah orang berdosa dalam Lukas pasal 5 ayat 8. Dia seorang nelayan yang hidupnya sehari-hari dipenuhi dengan perilaku kasar. Pendidikannya rendah, biasa berbahasa vulgar, dan sangat emosional. Petrus dikenal seorang murid Yesus yang berkata sebelum berpikir, "Waktu Yesus ajak, ikutlah Aku langsung dia ikut tanpa berpikir. Dia langsung tinggalkan kapal ikannya, jaring ikannya." semua perlengkapannya. Pendek kata dia tinggalkan pekerjaan utamanya. Petrus dan Andrea saudaranya adalah murid pertama yang dipanggil Yesus saat mereka sedang menjala ikan. Petrus adalah orang pemberani tetapi sering bersikap salah. Dia bahkan berani bertanya kepada Yesus dalam Matius 19 ayat 27. Yesus, apa upahnya bagi kami mengikuti engkau karena kami telah meninggalkan segala sesuatu? Petrus sering menjadi juru bicara. Salah satunya, dia tanya, "Berapa kali kita harus mengampuni kalau orang bersalah kepada kita?" Petrus juga ini berani berkata, "Untuk mati, untuk Yesus." Meskipun pada saat penangkapan Yesus, dia menyangkal Yesus tiga kali. Petrus adalah seorang murid yang berani menegur Yesus saat Yesus sedang membahas tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Anda boleh baca itu dalam Matius 16 ayat 21 sampai 22. Tetapi Petrus adalah murid pertama yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus adalah saksi mata dalam banyak mujizat Yesus. Dia termasuk yang menyaksikan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Yohanes dan Yakobus. Petrus adalah murid pertama yang berkhotbah pada hari sesudah Pentakosta. Petrus adalah orang pertama yang memberitakan Yesus, memberitakan Kristus kepada orang non-Yahudi. Kisah perwira Cornelius. Petrus adalah murid yang paling berani di antara 12 murid Yesus. Kepada Yesus dia berani meminta untuk berjalan di atas air. Saat ada badai di satu malam di Danau Galilea. Petrus rela menderita, dianiaya, dipenjara, dan tetap bersuka cita. Dia rela menderita aib di depan mahkamah agama demi Yesus yang dia kasihi. Kita bisa baca dalam kisah 5 ayat 41. Petrus adalah murid Yesus yang Yesus titipkan dua hal istimewa. Pertama, Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu diucapkan oleh Yesus sampai tiga kali dalam kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yang kedua, Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19. Petrus adalah seorang nelayan yang dipandang hina atau rendah oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian dia menjadi penjala manusia yang perkasa. 40 tahun terakhir masa hidupnya Petrus. Dia gunakan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Sejarawan gereja, Tertulian, Oregon, dan Eusebius mengatakan bahwa Petrus, dia dihukum mati di kayu salib dengan posisi terbalik. Karena dia merasa tidak layak bila dia mati dengan cara disalib seperti Yesus. Kita lihat dua tokoh: tokoh dunia dan tokoh Alkitab. Dua tokoh yang di masa muda mereka tidak kita sangka untuk menjadi orang luar biasa di masa depan mereka. Pemirsa, Hope Channel Indonesia yang saya kasihi, saya ingin memberikan beberapa tip Alkitabiah: bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita meskipun sering kenyataan tidak sesuai harapan. Yang pertama, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita bisa baca dalam Amsal 16 ayat 3. Mengapa kita harus serahkan? Oleh karena ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Kedua, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Mengapa? Karena Salomo, seorang raja yang sangat bijaksana, seorang raja yang kaya raya, tidak ada duanya di atas dunia ini. Dia mengatakan dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia belaka. Dalam ayat 14 Pengkhotbah pasal 1, Salomo melanjutkan bahwa dia telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi dia melihat segala sesuatu itu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Alasan yang berikut adalah Matius 16 ayat 26. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tetapi kita kehilangan nyawa? Tips yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengapa? Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan bahwa Yesus Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam pengkhotbah 3 ayat 22 dikatakan bahwa aku melihat tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Dan yang terakhir, yakin dan percayalah. Siapa Anda di saat ini dan siapa Anda di masa yang akan datang ada di tangan Tuhan. Mengapa? Roma 9 ayat 20 dikatakan begini. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkepata kepada yang membentuknya. Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Lalu dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah mengatakan bahwa, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam buku Our Father Cares halaman 312 alinea kedua tertulis sebagai berikut. Ada orang-orang yang Tuhan telah berikan kemampuan lebih dari biasanya. Mereka adalah pemikir yang dalam, energik dan teliti. Tetapi banyak dari mereka yang bertekad untuk mencapai tujuan mereka yang mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan Kehormatan dan kemuliaan Allah, beberapa dari mereka telah melihat terang kebenaran, tetapi karena mereka menghormati diri mereka sendiri dan tidak menjadikan Allah sebagai yang pertama dan terakhir, dan yang terbaik dalam segala hal, mereka telah menyimpang dari kebenaran Alkitab ke dalam sikap ragu dan tidak setia. Ketika orang-orang ini disergap oleh hukuman Tuhan dan melalui penderitaan. Dituntun untuk mencari jalan lama, barulah kabut keraguan tersapu dari pikiran mereka. Beberapa dari mereka bertobat kembali ke cinta mula-mula dan menginjakkan kaki mereka di jalan yang telah ditebus Tuhan. Mereka tidak lagi digerakkan oleh cinta akan uang atau oleh ambisi yang mementingkan diri. Roh Tuhan yang bekerja di hati mereka lebih dihargai daripada emas. Atau pujian manusia, ketika perubahan yang menakjubkan ini dilakukan, pikiran diarahkan oleh Roh Allah ke jalan baru, karakter diubah, dan aspirasi jiwa menjangkau hal-hal surgawi. Para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan punya rencana yang sempurna untuk kita. Dia tidak pernah melakukan semuanya sekaligus, melainkan selangkah. Demi selangkah, karena dia ingin mengajari kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Setan, dia mengungkit masa lalu karena dia tidak sanggup menyediakan masa depan. Allah, dia melupakan masa lalu karena dia sanggup menyediakan masa depan. Saya berkesempatan berbagi firman Tuhan, tentu bukan secara kebetulan. Tuhan pasti punya rencana yang indah yang mungkin saja tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita, para pemirsa Hop Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, hari depan yang penuh harapan, Tuhan memberkati Anda. Memberkati saudara dan saudari, memberkati kita semua adalah harapan dan doa saya. Amin.